Iyalah, seperti janji gua ataupun dalam arti minta dari teman-teman semuanya. Ada permintaan, Bang, jangan lupa untuk reaksikan lagi yang di Color of Ostrava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Udah lama gua ngeresekan lagi tentang VOB. Ya gitu loh, ya iyalah seperti janji gua ataupun dalam arti minta dari teman-teman semuanya. Ada permintaan, Bang, jangan lupa untuk reaksikan lagi yang di Color of Ostrava. Ya, jadi VOB itu sendiri kemarin ini telah manggung di Color of Ostrava. Ya, Color of Ostrava itu apa? VOB lagi nyanyi apa? Sama sih di belanya, gue masih mencari-cari info aja. Tapi intinya gini, gue udah dapatlah di belanya lah untuk penampilan menawan. Walaupun kita sebagai penonton paham ya kalau kayak gitu ya. Oke ya, tetap gue akan bagi-bagi lagi, share informasi lagi. Ya, akan berbagi-bagi informasi sambil nonton, ya kan gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kan gue juga minta tolong juga sama teman-teman semua. Siapa tahu dapat video lagi, bisa gue reaksikan lagi. Siapa tahu di belanja ada informasi yang kurang, bisa ditambahkan lagi di komen. Itu loh namanya saling berbagi, saling share. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, lonceng itu kan. Oke, terus untuk di Color of Ostrava di tahun 2022 ini loh. Go. Mahendra Officiality. Keren ya. Widih. Lagu yang ini kayaknya gue belum pernah denger loh. Ada irama-irama Sundanya. Ada ya di sini ya, di mana ya? Seriusan? Enggak, yang ini emang bener, diulangnya emang VOB. Lagu tadi. Kok gue baru-baru denger ya? Lanjut dulu. Ah, kayaknya gue pernah denger deh ini. I am the one, the way your son don't need a... Voice of Jabot, gila udah dapat dia kamarnya. Ih, gila ya nonton. Keren, 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 keren. Nontonnya jadi kayak yang ikut nonton bareng ya. Ajuit. Oke ya, fakta menarik yang pertama dulu ya sebelum kita ini ya nonton ya. Voice of Baceprot, VOB, band metal trio hijaber dari Garut makin mendunia. Jadi pada Juli ini VOB telah tampil di Color of Ostrava di Republik Ceko. Band ini digawangi oleh gitaris Firda Marsakunia, drummer Siti Aisyah, dan bassist Widi Ramawati. Mereka itu sudah datang ke daratan Eropa itu pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2022. Sejumlah band ternama akan tampil juga ataupun telah tampil juga di Ostrava, antara lain 21 Pilots, The Killer, Martin Garrix, lalu ada pula band King of Convenience,
Wardrunia, Medusa, dan Hiromi. Penampilan Voice Sobat Ceprot ini berarti lebih dulu dari satu bulan dari agenda besar mereka, yaitu Wacken Open Air di Jerman pada Agustus 2022. Color of Asrava atau disingkat Colors ini adalah festival musik genre, festival musik internasional terbesar di Republik Ceko dan salah satu acara musik terbesar di Eropa Tengah. Festival ini memang diadakan setiap musim panas sejak tahun 2002 di Asrava, kota terbesar ketiga di negara ini. Color pun menampilkan 16 panggung, termasuk 4 panggung terbuka besar yang berutama berkapasitas 15.000 orang, 6 panggung dalam ruangan, panggung teater, panggung lokakarya, panggung anak-anak, bioskop, dan diskusi langsung. Ini menampilkan pemain dari semua genre musik populer utama serta musik avant-garde dan musik dunia. Enak sonyol gila penampilannya lo. Panggung-panggungnya itu lo. Masih ya, masih berasa banget ya. Lalu ya, lu lihat ya, kok lu udah ngeliat kayak gini aja sendiri, apalagi kalau kelasannya sendiri udah kelasan internasional, kalau Ostrava gitu, panggungnya udah kayak panggung menggila, mendunia, menggila banget. Tiga cewek kita bro, hijab, manggung di situ bawain lagu rock, coba lu pikir. Tiga cewek hijab membawakan lagu cadas di Color of Ostrava, membawakan nama Indonesia. Hey guys, we come from Indonesia. We from Indonesia. Coba. Gak nyangka gitu loh. Maksudnya ya biasanya cuma nyamang-nyamang gitu sendiri kan. Ternyata pop. Ya kan. Ini dengan pakaian menutup. Dan kalau gak salah. Ya. Itu mereka manggung tetap membawakan baju-baju khas buatan Indonesia. Ataupun biasanya kemarin itu mereka pakai ke Garut ya. Kalau gak salah ya. Itu gak salah loh. Gila lu, wih, kapan ya? Ya udahlah, lanjut aja dulu lah. Oke, okay. Wait, lagi okay, lanjut. Gila lu, ini lightingnya berdebu-debu-debu aja dulu. What? Kayaknya gini-gini ya guys ya. Kalau gue lihat ini di sini kayaknya rekaman sih ya, rekaman soundnya ya. Jadi kalau di sini dia ngambil ya mungkin diedit lah dengan edit dengan cara Mahendra Officiality. Jadi ada klip-klip yang dimasukin semuanya ke dalam gitu. Ya disendingkan atau bahkan dibackgroundkan dengan sounding lagu ini. Tapi ini memang benar guys, ini memang benar untuk lagu atau dalam artian yang kita dengarkan ini sendiri soundnya itu sendiri adalah memang hasil, dibilangnya hasil panggung mereka, ya kan, hasil musik mereka ataupun hasil penampilan menawan mereka itu di Color of Ostrava, Yobi. Jadi enak sih sebenarnya, walaupun nanti kita pun juga pasti akan menunggu nih yang lebih reality biasanya kan dari Yobinya langsung kan, yang hasilnya. Nih panggung kita lo udah kelihatan semua, keren banget. Lanjut lah. Oh.
Oh iya. Kita serasa di Belanja memang ini loh penampilan dari VOB yang sudah dimasukin, yang kita dapat nih di Belanja gitu ya, kayak semacam clipping-clipping ya. Bahasanya clipping kayak waktu di Jepang gue tuh. Ya kayak gitulah. Jadi dapat klip-klip ya kan, diedit, dimasukin semuanya. Jadi kita nontonnya dulu enak. Oh iya, ini manggung mereka loh. Keren juga sih Mahendra ini. Malah gue jadi komentarin. Ya keren lah sebenarnya. Lanjut lagi. Tuh kan ya, bener kan ya, diambilin Liberty Stage. Gokil. Gokil. Ini gue jadi makanya masih penasaran apa kebenar ini lagunya. Tapi kalau gue lihat dari komennya benar semua lo. Iya lo, di sini malah dibilangnya sejak membutuhkan VOB. Oke, VOB lagi suka. Wih, gokil. And then juga ada di sini. VOB paling keren, oke. Komennya enak-enak banget semuanya. Sound system yang luarga menggelegar. Iya, berarti ya udah kita anggap. Ya inilah yang kita dapat sekarang ya. Inilah yang kita dapat untuk logo untuk VOB itu sendiri. Gak sabar sebenarnya kita menunggu di lagi di Belanja untuk VOB yang lebih realitinya lagi di Belanja ataupun dari channel dari VOB sendiri. Ya kan, tak udah dapat. Kita bisa nonton. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, lonceng didirikan. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.